Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara, bapak-bapak ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyapa tokoh-tokoh yang hadir. Tidak apa-apa memakan waktu, enggak apa-apa kan. Panitia, Pak, saya dibatasi enggak di sini? Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Haidar Nasir beserta para kiai, para ulama, serta para pimpinan pusat Muhammadiyah dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum PP Aisyah, Ibu Salmah Urbaniyah, beserta ibu-ibu pengurus Aisyah yang hadir. Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah periode ini enggak disebut nih tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, Bapak Din Samsudin yang saya hormati. Kok agak ngumpet di belakang itu. Pak Din itu kawan saya waktu masih muda. Sekarang agak muda. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Najamuddin. Para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Tadi sudah disebut banyak sekali, tapi nggak apa-apalah disebut sekali lagi. Menko Bidang Pangan Dr. Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang juga kebetulan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Muti, Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Saudara Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni PhD, Menteri Kelautan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jadi kalau Kapolri dan Panglima TNI nama terakhirnya itu Prabowo Subianto. Jangan-jangan enggak diganti-ganti ini. Jangan-jangan. Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dr. Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya, Ketua Komisi 7 DPR RI Saudara Saleh Daulay,
Pejabat Gubernur NTT Saudara Andri Konoto Susanto, Gubernur terpilih NTT Saudara Melkiades Lakalena, Wakil Gubernur terpilih NTT Saudara Yohanes Asadoma, Wakil Menteri Luar Negeri Saudara Anies Mata PhD, Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah Dr. Fajar Riza Ulhaq, Wakil Menteri Dikti Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Saudara Zulfikar Ahmad, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Saudara Fahri Hamzah, Wakil Menteri Kehutanan Saudara Sulaiman Umar, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Saudara Dahnil Anzar, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Bapak Zainur Wula, beserta seluruh rektor dan guru pendidikan tinggi Muhammadiyah yang hadir di sini, dan tentunya peserta Tanwir dan Milad Muhammadiyah yang ke-112 yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi saya baca banyak tokoh-tokoh karena ternyata banyak sekali di antara mereka